Bucu. Yo. Mana budak ni? Abang main gapul. Main gapul dengan panas tu. Mari. Ini dia apa? Ini dia apa? Ha, beli topak. Yang beli muka lain pula. Ya. Gigi siapa? Kedah tu dah. Ya. Yang gigi lain. Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Dia apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Saifuddin Mahmuzin, selaku penerbit dan pengarah dalam cerita Wak Lima ni. Tajuk Wak Lima. Tajuk Wak Lima ni kalau di Kelantan terkenal di USM, iaitu Wak Sakit Jiwa, yang berada di tingkat 5. Sebab itulah orang panggil Wak 5. Cik, air hidung. Yo. Okey, Wak. Tanya. Cerita Wak 5 ni cerita pasal orang gila lah. Dia gila sejak kecil. Akibat gila dia kena elektrik. Hidup anak moye. Anak moye kena tekar ya gitu. Papa apa muka yang begitu supaya ada masalah tu? Tujuan saya buat cerita ni adalah saya nak ketengahkan pelakon-pelakon saya ni ke tempat yang sepatutnya. Dan saya sebagai pengarah, saya nak dapat mengarah filem untuk produk di Malaysia ini sampai ke luar negara. Mendoakan semoga Wak Lima ni akan terus ada sambutan daripada semua pelajar. Hai, assalamualaikum. Saya Ijo Mishiro. Okey, saya nak mengucapkan terima kasih kepada PKN Solution sebab bagi saya watak lah dalam cerita filem Wak Lima ni. Pondek pun pondek lah dok. Asal aku boleh watak. Hai semua, assalamualaikum. Saya Wadi Duk Lalan. Aku watak pertama dalam video Wak Lima ni. Ataupun nama Feja. Jadi minta adik-adik, kakak-kakak, abang-abang yang tengok cerita pendek kita orang ni, sila ambillah pengajaran yang ada dan nilai-nilai pun itu. Jangan lupa kita amalkan. Terima kasih. Oh, canilah anak kak ayahnya. Ya, mami. Tidur, tak ada kerja kat tidur lah. Asyalah dengan orang yang amal. Inilah anak mak ayahnya. Aku buat bulu dah tadi. Anak mak ayah, apa bulu dia ni? Ya, bagarlah muka mak ayah orang jangkuk mula. Kos untuk pengabaran ni, semua tanggungan sendirilah. 100% daripada syarikat PKM Solution dan disupport dua syarikat iaitu Agendaya, Abang Fendi kita, Sakti Mega dan Napa Sigo ni, Abaiwai kita. Hai, assalamualaikum. Saya Alu PM. Nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada PKM Solution kerana memberi peluang kepada saya dah membawakan watak Mokyam di dalam Wak Lima. Dulu. Okey, assalamualaikum. Hai, selamat apa? Okey. Oh, ada lagi atau apa? Okey, saya Salamuddin Hamzah. Tak ada kena dengan Sheila Hamzah. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada PKM Solution. Okey, kerana telah membuat satu filem mungkin yang agak kepagut. Dia bercakap di luar.
Flash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sihat belakang. Saya di Kencana ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada DM Solution kerana apa ni berjaya membuat satu filem yang komedi iaitu Wat Limo. Pastikan anda tengok agak terhibur. Assalamualaikum. Sama pula hari ni sama berubah belaka, takkan mutus sampai mati, nak juga naik kereta, tak ada piti nak beli ansuran ke ada, cukup dah serba-serbi, orang ada kita ada, tak kira orang lebih, dia orang ada harta, ikut nak ikut pilih, kadang minta mui saja, hok nak marah, hok nak muri, sampai rela putih mata, muka dia orang lebih, pakai ikut dia, demo pikirlah sendiri, dia pohok kawai kata, buka kata nak beli, tak tahu siapa-siapa, supo dengan burung lebar, pandai turut kita, kita bapai, dia tak tahu nate apa. Belian-belian. Dapat saya untuk filem Wat Limo ni, harap penonton dapat terima lah cerita ni, dapat sambutan dengan baik. Okey, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Hari ni merupakan hari terakhir kita mengikuti untuk filem kita ni, Wat Limo. Okey, nak ucap terima kasih lah yang sponsor untuk makan malam je hari ni. Makan malam kepada Abang Fendi kita, menyediakan menu special kita iaitu sate mega. Jom royak pulut dia lah, ke mana dia. Kita nak makan apa ucap ni? Kita nak royak ya, sate mega ni. Semoga anda semua support lah. Makan cepat tempoh bila Wat Limo ni. Terima kasih. Baik pada Wadi Kedalai dengan nama kau? Jom Mesiru. Ni orang lama Jom Mesiru. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak ri ni. Tak ri kita tak kamu lagi. Sore ni lah doanya. Kocok dia jawab, belum dia buka. Mulai lah.